Hai, kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Apa kabar Bapak Ibu cerdas dimanapun berada? Di sini saya sedang mengikuti kegiatan program Diklat Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 ya. Nah, pada kegiatan Diklat ini saya disuruh mengunggah poster ya, poster perbedaan pembelajaran jarak jauh sebelum dan sesudah mengikuti program guru belajar. Nah, di sini saya akan membagi tips bagi Bapak Ibu yang juga ikut kegiatan diklat ini. Nah, bagaimana cara membuat poster biar cepat ya, singkat dan tapi tidak mengurangi apa namanya jawaban kita ya. Nah, pertama kita harus menyediakan dulu jawaban. Jadi pertanyaannya nanti sebutkan atau jelaskan perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah mengikuti program. Di sini saya memberikan 5 poin jawaban versi saya ya. Silakan Bapak Ibu buat versi Bapak Ibu sendiri. Tergantung berapa poin perubahan yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diklat ini ya. Nah, di sini saya membuat 5 perbedaan masing-masingnya sebelum dan sesudah program. Nah, jika sudah membuat jawaban seperti ini, nah kita akan diminta nanti membuat poster. Bagaimana membuat posternya? Nah, di sini saya akan membuat poster dengan menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Nah, silakan yang pertama kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Oke, kita buat blank presentation. Nah, oke, ini kita sekarang atur dulu untuk kertasnya ya. Ke kertas untuk membuat poster. Kita lihat di bagian desain kan? Ya, desain ya, di menu ribbon desain, kemudian sini ada slide size. Ya. Oh ya, sekedar info, ini PowerPoint saya merupakan PowerPoint Microsoft 2019 ya. Nanti mungkin yang 2013, 2016 itu sama juga di bagian menu desainnya. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan PowerPoint Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu cari bagian custom slide. Nah, di sini kita buat ukuran kertasnya ya. Kalau kalau poster itu biasanya kertasnya A3 ya. Kita pilih A3, kemudian orientasinya kita pilih yang portrait supaya kanvasnya atau kertasnya itu berdiri ya. Kemudian klik OK, klik maximize ya. Nah, ini sudah ukuran kertasnya atau kanvas slide kita A3 ya. Nah, selanjutnya kita membuat background dulu ya. Kita buat background, klik insert, kemudian shift. Nah, kemudian kita cari yang ini ya, rectangle ya. Kemudian kita klik rectangle. Nah, kita buat sebesar kanvas kita ya. Oke, setelah itu buatkan variasi warna yang kita inginkan. Ya, saya ingin yang orange. Nah, kemudian kita buat judul ya, judul kita insert, kemudian word art. Nah, di sini kita buatkan judul, mungkin kita ambil dari webnya, webnya ya, ini program guru belajar. Oh, pembelajaran jarak jauh. Oke, ini kita copy.
Kemudian kita paste. Paste. Ya, pembelajaran jarak jauh. Ini kita ubah fontnya ya. Pakai font yang agak tebal. Ya, ini seperti ini. Oke, kemudian saya kecilkan hurufnya. Kemudian kita buat bagian bawahnya, tambahkan lagi insert, put art, kita copy lagi guru program guru belajar, ya kita copy, kemudian kita paste di sini, ya, kemudian sama kita edit juga fontnya dan ukurannya biar lebih kecil dari yang tadi ya. Itu judul sudah, kemudian selanjutnya kita buat variasi ya, kita buat variasi lagi, insert lagi. Nah di sini kan tadi saya punya 5 ya, ada 5 poin, kita buat tempat untuk menulis poin-poinnya itu 5. Saya membuat kotak-kotak ya, nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan mau bulat-bulat atau kotak atau gimana. Ini hanya inspirasi aja, kalau mau seperti ini boleh ya. Akan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan, saya yakin Bapak Ibu cerdas, kreativitasnya lebih tinggi ya. Nah kemudian kita berikan pewarnaan, saya mau warna agak gelap, kemudian lainnya no line, saya juga berikan efek reflection. Tidak terus, mungkin yang lain. Nah ini mungkin ya. Oke ini kemudian filenya yang ini. Kemudian kita coba copy paste dan copy paste lagi. Oke, sudah. Terakhir copy paste. Nah ini 1, 2, 3, 4 per 4 ya, mungkin yang di bawah kita variasikan panjang. Kemudian ini kita variasikan warnanya ya, mungkin variasi warna ini, kemudian ya variasi warna sudah. Kemudian ini kita buatkan, kita bagi dua lagi ini ya, kita isikan line tengah-tengah, kemudian warna lainnya dan tebal lainnya ya, tidak tebal gitu. Ya. Oke, jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada 5 kolom. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah kita copy ya, kita copy ke sini. Nah, supaya lebih menarik, kita persiapkan gambar juga ya. Nah, saya sudah persiapkan gambar sesuai dengan poin-poin yang ada di sini ya. Misalnya, nomor satu, ini masalah video conference atau VidCon. Nah, nanti dicari gambar yang ada gambar VidCon ya. Kemudian yang kedua tentang materi. Nanti buat gambar file ya. Atau cari gambar file di Google ya. Nah, saya tadi sudah mencari filenya dan gambar-gambarnya ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu siapkan sendiri, sesuaikan dengan poin-poin yang Bapak Ibu sudah persiapkan sebelumnya. Oke, yang pertama kita coba mengisikan logo Tutbury Handayani dulu ya. Jadi saya isikan di bagian atas itu sini. Nah, isikan. Thank you.
sebelah sisi tengah. Kemudian selanjutnya poin yang pertama pikon ya. Nah, kita buat pikon, kita ambil ini, kita copy, kemudian kita paste. Kita sesuaikan ukurannya. Geser, geser, ya pas. Nah, selanjutnya yang kedua itu materi ya. Materi berarti dia berupa file. Nah, ini copy dan paste. Sesuaikan lagi ukurannya. Kita geser. Silakan Kak Ibu kreasi ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pembelajaran hanya mempelajari materi di buku ya. Jadi ini pembelajarannya yang setelah program berbagai hal ya, berbagai hal yang menarik yang bermanfaat. Nah, ini saja paste. Kita kecilkan biar ada variasi, mungkin kita taruh di sebelah sini ya. Kita geser. Nah, itu kita bisa kecilkan lagi dikit ya. Jadi disesuaikan aja. Kemudian yang keempat, yang keempat jam belajar ya. Jadi saya ambil gambar jam gitu ya. Yang ini dulu, jadi kalau kurang tempatnya nanti menyesuaikan ya. Terus yang terakhir ini ya, checklist. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal copy paste teks yang kita buat ya. Yang pertama ikon kita copy dulu. Nah, insert, kemudian text box ya. Insert text box. Tekan ukurannya dan paste. Nah, ini kita sesuaikan ya, kita perbaiki ukurannya, fontnya. Kita paste dulu yang kedua. Ini sudah program. Copy, kemudian enter, paste. Ya. Nah, ini kita isi keterangan sebelum ikut diklat. Kedua, setelah ikut iklan ya. Kemudian kita sesuaikan fontnya yang bisa bagus terbaca ya. Ini sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu masing-masing ya, font yang seperti apa akan disesuaikan. Ya, misalnya ini ya, terlalu kecil. Ini fontnya masih standar semua. Ya, ini aja. Kita kecilkan dulu. 12 ya. 12 ini bisa kita besar ya nanti. Nah, ini kecil mungkin kita besarkan, dan judulnya kita bold, kita berikan yang lebih besar. Dan juga kita bold 16 ya. Oke, itu. Nah, ini kita bisa copy lagi. Oke, kemudian pas.
selesaikan yang poin yang kedua. Ini copy dan di paste. Nah, kalau seperti ini kita delete. Kemudian ini kita pakai yang format painter ya. Jadi taruh kursornya di teks yang sudah diedit, sudah bagus. Kemudian klik di sini ya, format painter. Kemudian lock file teks yang belum di format itu. Maka font dan juga ukurannya akan sama dengan format yang kita inginkan tadi. Yang kedua ya. Ya, sorry. Saya copy paste. Ya, ini punya masih belum. Bilang di sini format and block. Ya. Sudah. Oke, mungkin file teksnya kita ubah jadi putih. Ada variasi. Kemudian yang ini kita copy lagi, paste. Nah, kita taruh di sini. Ambil yang ketiga. Ini jam, apa nih? Materi. Materi. Paste. Format. Kemudian yang berikutnya kita copy paste di sini. Oke. Formatnya jangan lupa. Nah, ini saya akan disesuaikan. Kemudian ya. Yang keempat, nah di sini agak kecil ini ya, agak kecil. Kita coba nanti kita geser dulu. Maaf. Dan yang keempat copy, kemudian sorry copy dulu yang ini ya, copy paste. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran kolomnya. Nah, kita copy, paste, delete, dan klik format yang di atas. Biar ini yang keempat yang sudah kita paste, klik format ya. Ini bisa kita enter, kita isikan spasi dulu ya. Kita kecilkan ini lagi. Oke. Terus kita bisa enter lagi. Ini kita naikkan. Ya. Berikutnya kita geser dulu gambarnya. Oke, kita copy paste. Ya, kita geser. Selanjutnya kelima, copy, kemudian paste di format. Oke, lanjut yang terakhir, copy paste dan di format. Oke, sorry. Oke, sudah kita enter lagi ya. Kita ambil gambar yang tadi ada di sini juga. Oke, sudah. Mungkin kita variasikan warnanya. Kita variasikan yang ini juga.
Galaga. Warna merah. Saya sesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Supaya lebih mencolok ya. Nah, ini agak kurang terbaca. Ini mungkin kasihkan putih. Oh, enggak. Lebih baik kita jadikan putih tulisannya. Jadikan putih. Kita jadikan putih. Oke, sudah. Jadi, mungkin perlu nama ya, perlu nama juga. Kita buat nama kita di sini ya. Zoom dulu. Bisa dikecilkan. Ini. Sorry. Kita insert lagi, kita buatkan nama kita ya. Desain, desain seri. Ini desainnya desain. Ya, sudah. Jadi proses kita sudah selesai dan siap di upload ya. Selesaikan dulu. Kita tinggal cara cara menyimpannya ya. Ini kan masih berupa PowerPoint ya. Ibu, cara menyimpannya klik file. Kemudian save as. Nah, kemudian cari di mana ingin menyimpan ya. Saya akan simpan di terus di picture. Kemudian folder medical ini ya. Nah, pada saat menyimpan kita ada kotak dialog save as ini. Kita ubah save as type-nya ya, tipenya. Nah, ini. Silakan cari dari yang ini JPG file interchange format ya. Untuk gambar. Kemudian tuliskan judul poster PJJ guru belajar. Dan save. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi which slide do you want to export? Nah, kita pilih boleh all slide boleh karena tadi cuma satu slide just just this one, okay, just this one. Okay, sudah kita coba cari halnya di seperti ya sudah selesai ya, seperti ini poster kita. Silakan nanti kalau misalnya poni terlalu kecil silakan disesuaikan ukuran fontnya yang bisa terbaca. Silakan nanti gambar-gambarnya disesuaikan juga. Seperti itu cara membuat poster dengan cepat menggunakan aplikasi PowerPoint. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.